lagi coba. Tisu 21 Channel, berbagi informasi. Para mudipa sudah tampak sejak jam 6.30 pagi, sudah menggelar tikar di beberapa tempat seperti depan minimaret, kelas, kantor, bawah pohon, aula, dan lain-lain. Untuk bercengkerama, canda dan tawa, mendengarkan cerita santri selama di asrama, sambil menikmati hidangan yang sengaja dibawa dari rumah. Di sela-sela cerita santri, ada bahagia, suka dan duka, curhat, seperti itu memang sudah seringkali terjadi di kalangan santri. Kita sebagai wali santri harus menanggapinya dengan penuh kesabaran dan terus memotivasi agar tetap bertahan menjadi seorang santri yang sukses. Ini.
koku. Ini makanan favorit ketika kita mudifah. Siapa yang mudifah pasti dapat bekoku. Karena rasanya enak, gurih, lembut, apalagi enak ya rasanya. Selesai makan bersama dan mendengarkan curhatan santri, lalu kita ajak santri untuk bermanja-manja dengan foto-foto bersama dan buat video pendek agar hati santri terhibur dan hilang semua rasa kangen dan rindu di dada. Yang nantinya saat santri dikembalikan ke asrama, hatinya sudah merasa tenang dan bahagia. Udah spontan, atau udah dia? Ya. Ayo. Adiknya siapa ya, Pak? Diangkat tadi, diangkat dulu dia. Belum. Udah kalau langsung. Ya, ayo. Dah. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pulgar. Tapi tadi video juga. Ya, bontot tang ikut bontot. Dan jangan lupa hasil fotonya kita cetak, kita kirimkan ke santri agar santri selalu merasa kita ada bersamanya.
Nah teman-teman, demikian sampai di sini dulu informasi dunia pondok pesantren kali ini. Sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadin.